pohon di batu. Sama lagi ya. Nah, kali ini saya mau ngapain ya? Oh ya, saya mau mereview aja. Sedikit lah mereview, karena beberapa hari ini saya nggak bisa buat konten ngebolang, nggak bisa juga buat konten gosok. Jadi tuh kucing ini malah lewat sini. Ting itu kucing saya, peliharaan saya. Oke, jadi karena nggak bisa membolang, saya cuma mereview ini. Ini ada dua batu ya, dua batu. Dua biji, ukurannya lumayan gede-gede. Nah, kalau agak noise ya gambarnya. Nah, oke. Jadi dari dua batu ini saya dapat dari hasil ngebolang ya. Kalau dilihat dari kulit luarnya sih biasa aja, batu ini batu apa gitu ya. Cuman kalau kita belah itu hasilnya sangat wow, fantastis. Dan ini batu boleh dibilang sangat sulit bisa mendapatkan sebesar ini untuk jenis chalcedon ya. Ini batu chalcedon junjung derajat, atau bisa dibilang Sulaiman juga. Nah, ini kawan, gede banget. Ini 1 kilo lebih. Dan saya penasaran juga sebenarnya dengan isi di dalamnya seperti apa ya. Jadi mungkin next konten saya akan belah. Coba belah batu ini seperti apa dia isinya ya. Yang istimewa dari batu ini apa kira-kira? Nah, nantilah kita lihat ya kalau sudah terbelah. Oke. Coba kita basahin dulu kawan. Nah, ini sudah saya basahin. Nah, ini masih ada tanah-tanahnya nih. Kasih bolang itu. Ini sudah saya kasih basah, kasih air ya. Ini juga satu. Nah, ini ada dua. Oke, baru kelihatan ya. Pas ya. Nah, sudah ada dua. Kita review ini seperti apa sebenarnya. Tunggu, ini apa sih? Oh, ini kawan jerigen. Saya kasih selang air ya, selang air. Ada kerannya juga nih. Ini rakitan nih dari akuarium. Keran akuarium saya beli. Selangnya juga akuarium ya, aquascape. Jadi saya beli, mungkin penonton beli batu selama ini lihat di video-video saya enggak pernah pakai air mengalir ya, selalu pakai tangan saya siram-siram gitu. Nah, jadi ini saya upgrade sedikit ke selang air supaya nanti waktu ngolah lebih jelas kelihatan batunya, lebih cantik lah. Oke, ngapain saya review ini ya. Inilah hal sederhana saya ya kawannya, dari jerigen bekas tinggal belikan selang sama kren. Oke, kita lanjut ke batunya saja. Ini batu Sulaiman junjung derajat ya, atau chalcedon. Uniknya apa, kita melihat batu ini dari cahaya dengan cara di center ya. Di center seperti apa batunya ini kalau kita center ya. Oke, saya pakai center HP. Nah, bisa kita lihat sini kawan. Tuh, kan lebih enak kalau diambil ya. Nah, coba kita lihat sini. Tuh ya, tembus banget tuh, kristal banget, keren. Nggak tahu nih batu ini kok nggak ada yang nanya ya, padahal niat saya mau jual bongkahannya ini. Ada yang minat dengan bongkahan gitu ya, tapi kayaknya nggak ada, belum ada yang nanya-nanya. Jadi mungkin nanti saya akan potong seperti apa bagian dalamnya ya. Oh, tembus, sangat-sangat tembus tuh. Dan sini nampak nih ada serat junjung derajatnya nih. Ini cahayanya ini terlalu terang mungkin ya. Itu sebenarnya ada junjungnya di dalam sini ya. Mungkin nanti kita potong sini, sat, atau kita cari bagian-bagian yang retak lah.
Ini sih utuh batunya, ini bagus. Nanti kita belah. Kalau sudah dibelah baru kelihatan. Nah, setelah kelihatan baru kita cari pola atau motifnya ya. Oke, lanjut ke sini. Ini juga junjung derajat. Ini tuh ada semacam kuarsa. Ini yang putih ini kuarsa. Tapi mungkin enggak tebal sih. Kalau dari sini jelas nampak gitu ya. Kuarsanya jelas nampak. Dan kalau pintar bentuk atau mengolahnya, ini bisa jadi pandan. Jarang-jarang ya ada kalsedon sebesar ini. Jadi bisa jadi pandan. Dan batunya nih seperti ini. So. Oh, tembusan. Rata tembusnya. Sini juga. Tuh ya. Tembus banget. Ini pengaruh cahaya, jadi kelihatan. Coba kita bawa ke tempat gelap. Oke, ini sudah tempat gelap, kita senternya. Cakep ya, sangat-sangat cantik ini tuh. Mantap josnya ini. Mantap josnya ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, demikian sedikit review dari saya dengan batu-batuan kalsedon atau junjung derajat ya. Saya senang aja sih sebenarnya, dan penasaran pingin membelahnya. Pasti teman-teman juga penasaran ya, mau lihat seperti apa nanti batunya ini. Oke, jadi antengin terus channel Beli Batu. Nanti next kita akan olah, tapi nggak dua-duanya ya, mungkin satu-satu aja karena waktu mungkin agak terbatas. Jadi akan saya olah satu-satu, atau saya belah satu ini dulu baru selanjutnya ini, atau ini duluan nantilah. Oke, demikian aja reviewnya, sebelum singkat sebentar aja ya, maklum saya nggak ada ngebolang, nggak ada gosok batu, jadi saya review. Oke kawan, terima kasih ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita akan belah batu ini, masih bersama Beli Batu. Thank you.